keluarga besar sekolah Insan Tama ya. Semoga sekolah ini bisa melahirkan generasi yang mengembalikan lagi kejayaan Islam ya, dengan pendidikan. Cuma catatannya kita harus sabar ya, karena dalam pendidikan itu nggak ada yang instan. Jadi karena sabar itu juga adalah kunci ilmu, maka semoga teman-teman nih, para siswa-siswinya terus semangat, terus istiqomah dalam belajar gitu ya. Jadikan Quran dan Sunnah sebagai landasan, juga mengupgrade keilmuan sesuai dengan zaman hari ini. Maka mudah-mudahan di tangan-tangan generasi hari ini, Allah izinkan Islam akan kembali berjaya. Amin. Saya Muzammil Hasballah, Barakallahu Fikum, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membarakkan Cibobong dengan kita sebarkan suara.